Masih di Selamat Siang Indonesia, mendapat penempatan di pulau terjauh dari Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dua dokter CPNS memilih mengundurkan diri. Beralasan tidak mau untuk ditempatkan ke wilayah terjauh dari Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, yakni Pulau Kangean, dua dokter calon pegawai negeri sipil mengundurkan diri. Keduanya tercatat diterima dalam formasi dokter umum dan dokter gigi dalam perekrutan PNS tahun anggaran 2021. Surat resmi pengunduran diri dari formasi CPNS, kedua dokter ini pun sudah dikirim ke Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep. Pengunduran diri itu tentu menyut kita, karena kota yang ada kita aman-aman, dan mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi orang-orang seperti ini. Dari awal mereka sudah komit bahwa mereka akan bersedia ditempatkan di mana saja. Ini di pulau ini ada yang satu? Satu di Arjasa, satunya di daratan. Yang di daratan ini orang pulau. Atas pengunduran diri kedua dokter CPNS ini, pemerintah Kabupaten Sumenep hingga kini belum mendapatkan penggantinya. Keputusan kedua dokter untuk batal menjadi calon pegawai negeri sipil ini menambah panjang daftar CPNS dalam perekrutan tahun 2021 yang mengundurkan diri dengan berbagai alasan, di antaranya gaji dan tunjangan yang tidak sesuai ekspektasi. Dari data Badan Kepegawaian Negara, hingga kini tercatat ada 100 CPNS dari berbagai daerah yang mengundurkan diri. Didik Setiabudi melaporkan untuk NET.